Hadir bosku, penggemar beratnya Kakak Rohos. Halo, halo, halo bos. Kabar terbaru dari helikopter terkarang, terlincah dan tercanggih milik Tentara Darat Malaysia ialah MD-530G, di mana pada 27 Jun 2023 lepas dilaporkan Destini Prima menerima surat anugerah dari Kementerian Pertahanan Malaysia untuk membekalkan dan menghantar roket 70mm kepada TDM untuk mempersenjatai MD-530G. Dan nilai kontrak itu bernilai hingga 18,75 juta ringgit Malaysia. Itu artinya apa Bang Messi? Artinya MD-530G TDM akan makin berbisa dan ganas, bisa menghancurkan target permukaan hingga rata. Kontrak ini sah dilaporkan pada 27 Jun 2023 hingga 26 Jun 2025. Dan uang sekitar 468.733 ringgit Malaysia akan segera dibayarkan sebagian dari kontrak itu. Kemungkinan syarikat pembuat dari roket 70mm ialah Thales Belgium yang dahulu dikenali sebagai FZ Rocket, yang berkemungkinan roket 70mm tidak berpandu alias roket buta sekali akan diterima dan dipilih oleh TDM yang sekali shoot tidak bisa mengejar target dengan tepat alias roket buta. Roket garang ini yang akan membekali MD-530G Tentara Darat Malaysia yang kini berpangkalan di Kemah Kota Kluang Johor itu. Destini Prima juga merupakan pembekal roket serupa yang mempersenjatai Armada Hawk dan Hornet TUDM, di mana syarikat itu membekalkan roket untuk TUDM bermula pada tempoh masa 2015-2016. MD-530G ini single boss, di single roket 70mm TDMA rumah kalian bisa hancur rata dengan tanah.